Oke, bertemu kembali bersama Rian RBR Channel. Kali ini masih ngebor menggunakan mesin. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jika suka video ini silakan like, komen, dan juga subscribe Rian RBR Channel, supaya channel ini makin berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai ketinggalan untuk video-video terbaru berikutnya. Dan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jika Anda punya masalah seputaran sumur bor, silahkan komen di kolom komentar. Jika Anda mempunyai sumur bor yang airnya macet, airnya keruh, atau submersibelnya macet, silahkan konsultasikan di sini. Insya Allah ada solusinya. Dan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada seputaran Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, jika Anda minat membuat sumur bor, silakan hubungi Rian RBR Channel. Nomor ada di kolom deskripsi. Mau pakai manual ataupun pakai mesin, insya Allah saya bisa. Insya Allah ya. Mau pakai manual ataupun pakai mesin, insya Allah bisa. Seputaran Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Dan jangan bosan-bosan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe Rian RBR Channel, agar supaya channel ini makin berkembang. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mohon bantuannya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe Rian RBR Channel, agar supaya channel ini makin berkembang. Semoga kita semua sukses bersama, karena kita semua satu tujuan. Mudah-mudahan saya doakan yang sudah mendukung channel ini dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya, dan disehatkan juga keluarganya. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai ketinggalan video-video baru terbaru berikutnya. Ini menemukan tanah lengket ya, sahabat-sahabat semua. Ini menemukan tanah lengket, jadi airnya kurang lancar. Jadi ini ada tanah-tanah lengket di bawah, jadi airnya itu kurang lancar.
agak tersendat-sendat. Jika Anda punya masalah seputaran sumur bor, silakan konsultasikan di kolom komentar. Jika air sumur bornya macet, bau ataupun submersibelnya yang macet, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah di sini ada solusinya. Insya Allah saya akan menjawabnya. Dan jika ada yang berminat ingin membuat sumur bor seputaran Palas, Kabupaten Lampung Selatan, silakan hubungi nomor WA ada di kolom deskripsi Rian RBR Channel. Kami menyediakan jasa-jasa pengeboran manual maupun pakai mesin maupun menggunakan mesin. Masih lengket, masih menemukan lengket ya, jadi airnya agak tersendat-sendat. Itu suhunya tuh lagi cukup manis suhunya. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin.